akhirah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair amma ba'du. Okey, sebelum kita sambung, kita ambil pengajaran daripada ayat yang lepas. Ini daripada ayat 57 ha. Cuba tengok maksud ayat 57. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ataupun Allah merakamkan bagaimana manusia menyesal di akhirat besok. Antara penyesalan mereka ialah aw taqulu, ataupun jiwa itu akan berkata lau. Lau itu jikalau. Jikalau annallaha hadani, kalaulah Allah telah memberi hidayah padaku, lakuntu minal muttaqin, pastilah aku menjadi orang yang bertakwa. Apa maksud? Disalahkan takdir. Ayat ni biasa kita dengar di akhirat ke di dunia? Dunia pun ada. Akhirat belum dengar pun sebab belum berlaku lagi. Tapi nak beritahu, Allah nak beritahu ayat yang akan disebut oleh orang menyesal di akhirat pun telah disebut di dunia. Tapi masa kat dunia, bila dia sebut ayat tu, Allah belum bagi hidayah. Dia tak rasa dia itu adalah kata-kata orang kafir yang menyesal di akhirat. Mana dia tahu? Dan dia tak rasa dia telah menyalahkan Tuhan dengan ayat tersebut. Ha? Kenapa dia tak rasa? Dia tak rasa dia menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang orang cakap macam ni, dia solat. Tapi dia salahkan Tuhan yang dia sembah dalam solat tu. Kenapa berlaku? Kenapa? Sebab? Pahaman tentang kadar-kadar tu. Sebab jahil lah. Sebab jahil. Puncanya dia jahil, dia tak ada ilmu. Dan ilmu yang paling penting ialah Al-Quran. Kalau dia belajar Al-Quran, dia tak ada buat ayat ni, dia tahu tak bahawa kata-kata tu sebenar kata-kata orang kafir yang menyesal di akhirat besok. Dan kata-kata tu adalah kata-kata menyalahkan Tuhan. Jadi kalau dia tak ada buat, dia tahulah yang dia cakap tu sebenar salah. Okey, cuba kita ambil pengajaran. Pertama, kita ayat 57 kan? Kan? Ini pengajaran ayat 58. Okey. Orang yang melampau semasa di dunia akan berhujah di akhirat bahawa dia tidak bersalah.
Sebaliknya yang bersalah ialah takdir. Dan ini adalah hujah yang batil. Kenapa batil? Macam mana kita nak tolak? Kalau dia kata, ustaz, ustaz kata hujah saya batil, apa dalil ustaz? Jawab macam mana? Dan boleh tambah, apabila setiap kali manusia dimasukkan dalam neraka, Allah bertanya, adakah datang kepada kamu Rasul ataupun Nazir? Dan mereka menjawab, sampai. Dan mereka kata apa? Kami mengatakan peringatan itu adalah sesat dan daripada manusia. Jadi bukan salah Tuhan. Allah dah sampaikan hidayah pada kamu, tapi kamu sengaja menolak. Okey, yang kedua. Pendusta-pendusta agama mengakui dan mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Dan Allah sahaja yang boleh memberi hidayat. Yang ketiga, takwa adalah penyebab manusia selamat daripada azab. Takwa adalah penyebab manusia selamat daripada azab. Okey, habis ah. Ayat 57, 58. Auzubillahi minasyaitanir rajim. قال الله تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ataupun antara ayat penyesalan orang-orang yang berdusta juga ialah, dia kata apa? Ketika mana dia melihat azab, maka dia kata lau. Lau ni benda yang tak berlaku lah. Jikalau sesungguhnya li karatan, kalau aku dapat karatan kembali, fa aku na minal muhsinin, maka aku nak jadi orang yang muhsinin, bukan setakat baik tapi buat baik pada orang. Okey, pengajaran dia pertama, semua orang yang tidak beriman apabila melihat azab di akhirat akan bercita-cita untuk kembali ke dunia. Yang kedua, mereka bercita-cita kembali ke dunia untuk semata-mata menjadi orang yang berbuat baik. Bukan untuk berseronok dengan dunia.
Kita ambil satu ayat lagi. Ayat 59. Ayat 59 lah. Cuba tengok maksud dia. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bala, bahkan. Ini Allah jawab. Penyesalan dan permintaan orang-orang yang kafir di akhirat besok. Allah kata apa? Bahkan telah datang kepada engkau ayati, ayat-ayat aku, tanda-tanda kebesaran aku, tetapi fakazzabta biha, engkau telah, bukan engkau tak dapat hidayah, tapi engkau menolak dan mendusta. Dan punca kamu dustakannya sebab apa? Wastakbarta, sebab engkau sombong. Dan kesudahannya kamu menjadi orang kafir. Jadi kafir, kafir dengan muhsin ni jauh tak beza. Ha? Jadi masa kat dunia dia sengaja nak jadi orang kafir. Tapi bila dah mati nak jadi orang muhsin ni. Masa ada peluang dia tak nak. Masa tak ada peluang dia nak. Jadi ayat ni sebenarnya pengajaran untuk siapa ni? Untuk siapa ni? Untuk kita sekali lah. Kita pun mungkin kita tak mendustakan ayat Allah, tapi bila kita ke akhirat besok, kita menyesal tak? Dan kita minta tak kembali ke dunia walaupun kita Islam? Minta. Dan bila kita minta nanti kita nak balik ke dunia, nak buat apa? Ya, masa tu kalau orang bagi telefon, nak tak? Nak tak? Masa tu kalau orang nak bagi jawatan besar, nak tak? Memang masa tu dia cakap tak mau, tapi bila katalah Allah bagi balik semula ke dunia, agak-agak dia cari tak telefon? Cari kan? Walaupun Quran dah ada kat depan kan? Sebab tu Allah tak bagi. Sebab Allah dah tahu ini cakap tak serupa fikir. Allah dah tahu. Kita pun masa kat dunia kan, katalah kita lara, lepas tu kita sakit. Bila sakit, apa cita-cita kita, angan-angan kita? Ha? Kalau nak solat pergi masjid, nak solat sunat, nak zikir, nak pergi kelas agama. Sampai kita bernazarkan, kalau sihat nak puasa sunat walaupun tak pernah puasa. Oh, kuatnya cita-cita tu. Tapi bila dia sihat, ustaz, saya ada nazar ni tapi tak nazar, apa hukum dia? Lain kan? Lain. Masa kat dunia Allah dia tahu. Ha? Okey, pengajaran dia. Pertama, Allah mendustakan sebab ayat dalam terjemah, dalam ayat ni dia kata takzib, mana mendustakan. Tapi bila terjemah Melayu bunyi macam Allah menyangkal
dakwaan orang-orang yang berdusta. Orang-orang yang berdusta yang mengatakan Allah tidak memberi hidayat, yang mengatakan Allah tidak memberi hidayat kepada mereka. Dengan apa Allah sangkal? Iaitu telah datang kepada mereka nazir, iaitu telah datang kepada mereka nazir. Ya. Ayat 59. Yang kedua, sesiapa yang melakukan maksiat maka ia adalah pilihannya sendiri. Sesiapa yang melakukan maksiat maka ia adalah pilihannya sendiri. Kerana hujah kebenaran telah sampai kepadanya. Okey, yang ke berapa? Yang ketiga, sesiapa yang diazab di akhirat adalah berdasarkan keadilan Allah, bukan kezaliman Allah. Yang keempat, mendustakan ayat-ayat Allah adalah kufur. Dan mengingkari hukum-hukum Allah, mengingkari hukum-hukum Allah juga adalah kufur. Beza dusta dengan ingkar. Dusta setakat cakap ni, dia kata yang Allah cakap tu tak betul, hukum Allah tu tak betul, itu dusta. Sombong ni apa? Sombong tak buat. Bila Allah kata solat, dia kata tak nak solat. Jadi dusta lebih kepada perkataan, sombong lebih kepada perbuatan. Okey, habis ya. Kita sambung. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nufikha. Allah menceritakan keadaan hari kiamat dan nufikha di tiup. Fisur
pada dia terjemah sangkakala kan. Kita pun tak faham sangkakala apa makna. Siapa faham? Kalau sebut terombek faham. Kenapa dia tak terjemah bahasa yang kita boleh faham? Ada disebut dalam asar, sur ni satu yang benda besar yang sebesar langit dan bumi. Jadi bukan trompet lah, trompet besar mana? Trompet yang besar. Tak boleh nak, tak boleh nak bayangkan. Kemudian bila dia tiup, jadi nak terjemah apa? Tak payah terjemah je lah. Bila dia tiup pada asur. Satu benda yang macam lah, macam tanduk dan sebesar langit dan bumi. Sur, sur. Bukan sweet sour ni. Siapa yang tiup ni? Allah sebut tak? Siapa yang tiup? Tak sebut. Jadi bahasa Al-Quran bila Allah tak sebut tu menunjukkan apa? Ha? Tak penting. Yang penting apa dah? Ha? Tak. Yang penting apa dah? Apa yang berlaku selepas tiupan? Jadi jangan nak fokus siapa tiup ni. Akhirnya kita tak fikir apa yang akan berlaku selepas tiup. Walaupun kita tahu yang tiup tu siapa? Malaikat. Nama apa? Israfil ke Israel? Israel. Israfil bukan Israel. Israel Nabi Yaakob. Nabi Yaakob bukan tugas dia meniup. Fasa'iqa. Lalu sa'iqa pada mati. Mati. Ini yang menakutkan. Bukan sangkakala, bukan siapa yang tiup, tapi yang menakutkan apa yang berlaku selepas tiupan. Mati. Berapa orang mati? Semua yang di mana ni? Mati man, siapa? Fis samawat, di langit. Berapa lapis langit? Mana makhluk di bumi dengan makhluk di langit, mana lebih ramai? Berapa ramai makhluk di langit? Maknanya Nabi kata tidak ada ruang di langit yang kosong, melainkan semua penuh dengan malaikat. Dan langit dan bumi mana lebih besar? Langit. Jadi kalau langit dunia dengan langit yang kedua, mana lebih besar? Begitulah seterusnya. Langit dunia, langit yang kita nampak tu, jauh lebih besar daripada bumi. Dan semua dipenuhi dengan malaikat. Dan langit kedua, lapis kedua, lagi besar daripada lapis pertama. Lagi besar, lagi ramai penduduk tu. Langit ketiga, lagi besar, lagi ramai. Cuba bayangkan berapa ramai. Dan semuanya mati. Semuanya mati. Ada kecuali tak? Ada kecuali? Oh, tak sampai dah boleh faham. Hebatlah. Selain pada malaikat, apa lagi makhluk di langit? Selain pada malaikat. Lagi? Makhluk yang bernyawa. Dan jin duduk kat mana? Jin langit ke bumi? Antara langit bumi. Yalah, langit ke bumi. Langit pun dunia juga. Jin duduk bumi ke langit? Ha? Dia duduk bumi tapi dia naik. Tak, sekarang bumi. Ha? Bumi kan? Bukan langit. Jin di bumi, malaikat di langit. Kenapa jin di bumi?
nak kepada manusia. Ah, sebab kerja dia nak wasatkan manusia. Manusia duduk kat mana? Bumi. Jadi office jin kat mana? Kat bumi. center dia di mana? Center iblis. Di tengah laut. Tengah laut, bukan dia lagi. Jadi makhluk yang di langit yang bernyawa malaikat je lah. Ada tak makhluk asing? Ada. Mana ada? Tak ada lah. Tak ada, tak ada. Malaikat je. Tapi dia jin dia pergi lah ke langit sekali. Pergi mana? Dia kena ni dengan. Tak. Itu bukan dia naik ke atas, bukan naik ke langit. Yang ini yang tinggal di langit malaikat, jin tak. Jin ada percubaan nak naik untuk mencuri berita tapi kena. Jadi tak sempat naik. Sekarang pun langit dipenuhi dengan malaikat. Ya. Dan semua malaikat tu turun. Bila? 2/3 malam. Bukan. Semua malaikat tu turun. Diketuai oleh Jibril. Malam Lailatul Qadar. Kan? Jadi kalau malaikat turun pada malam tu, menunjukkan apa? Semua malaikat turun menunjukkan apa? Rahmat. Sebab malaikat tak akan datang kecuali tempat yang baik, waktu yang baik. Tapi malangnya masa malaikat yang baik, yang mulia, rahmat berpenuh dan semua turun, kami pula tidur. Kita kalau pemimpin ataupun guru ulama besar datang ke tempat kita, katalah 10 orang ulama besar, kita tidur tak? Tak. Tapi malam Lailatul Qadar bukan 10 orang, bukan 10 juta, semua malaikat yang mulia dia turun sebab malam tu penuh dengan rahmat. Tapi ramai yang tak ambil peluang. Okey, siapa lagi yang mati? Waman? Dan siapa yang di bumi? Siapa yang di bumi apa dia? Semua manusia, haiwan, jin, semua. Semua mati. Illa kecuali, ada kecuali. Kecuali man sya'ah. Siapa yang dikehendaki Allah. Jadi kalau ikut ayat ni, ada tak yang tak mati bila dia tiup? Ada. Sangkakala yang pertama. Ada. Siapa? Israfil. Ha? Semua jawapan salah. Jawapan yang betul ialah yang tak mati ialah yang Allah kehendaki. Allah sebut tak siapa? Tak bolehlah sebut. Kita boleh kata sesiapa kan? Mungkin kita kata ini tiupan yang keberapa ni? Yang pertama. Jadi ada tak tiupan yang kedua? Siapa yang ketiup? Israfil, maknanya masa tiupan yang pertama, Israfil mati ke tak? Logiknya tak matilah. Sebab tugas dia belum selesai. Satu lagi yang tak mati siapa? Malakul maut. Kenapa? Sebab dia nak cabut nyawa Israfil ni. Tapi wallahualam, mungkin ada selain daripada tu. Satu, yang kedua, bila Allah sebut kecuali orang yang Allah kehendaki, menunjukkan apa? Menunjukkan Allah tu hebat. Walaupun semua mati, tapi kalau ada yang Allah tak nak mati, Allah boleh. Sebab apa? Allah berkuasa. Nah, itu menunjukkan kehebatan Allah. Okey, summa kemudian nufikha di. Jadi tiupan ni berapa kali? Kalau yang tiupan pertama tu berapa kali tiup baru semua mati? Sekali tiup. Ada dalil? Mana ada? Tak, ditiup pada sur. Tak sebut berapa kali.
Dalam tiupan yang pertama tu berapa kali tiup sehingga semua mati? Sekali. Ada dalil? Ha? Ada yang kata dua kali. Okey, yang dua kali ada dalil? Ada kata yang pertama tu macam peringatan. Oh. Sebenarnya ada dalil. Allah sebut orang tiupan tu, sekali tiup tu, sekali tiup je, maka semua mati. Tak perlu kali kedua ataupun ketiga. Dalam surah apa? Surah ini surah Al-Haqqah ayat 13. Nyaziat. Ini surah Al-Haqqah ayat 13. Surah 69 ayat 13. Ya. Yeah. Okey. Dalam ayat kita belajar Allah tak sebut berapa kali. Tiupan yang pertama Allah tak sebut berapa kali tiup sehingga semua mati kan. Tapi dalam surah Al-Haqqah Allah sebut. Maka apabila ditiup pada sur nafkhatun wahidah. Kalau kita belajar bahasa Arab, nafkhatun ni dah menunjukkan satu. Ni contoh ha. Qalamun. Ni bahasa Arab ke Melayu? Kalau qalamun bahasa Arab. Kalau qalam bahasa Melayu. Qalam. Ha. Makhraj tak berapa betul lah. Okey, qalamun bahasa Arab satu ke banyak? Satu. Ha? Satu. Bila sebut qalamun orang dah faham satu. Tapi bila saya sebut satu lagi, wahidun, apa tujuan? Sedangkan kolam dah menunjukkan satu, kenapa sebut lagi satu? Kalau bahasa Melayu, saya kata, bagi bagi pen satu, pen tu dah satu kan? Kalau nak banyak, bagi pen-pen. Jadi kenapa? Bila kalam dah menunjukkan satu tapi disebut lagi perkataan wahid menunjukkan apa? Menegaskan. Okey. Di sini nafkhatun dah menunjukkan satu, dah cukup menunjukkan satu tiupan, tapi Allah sebut sekali lagi wahidah, apa tujuan? Kenapa Allah nak kuatkan? Ha? Itu Haji Mustafa kata dua kali. Subhanallah, itu tadabbur. Sebenar Allah nak beritahu, Allah nak kita tadabbur dalam perkataan wahidah ni. Apa dah? Betapa hebatnya Allah. Allah nak matikan semua makhluk di langit, di bumi. Kalau ada 10 bilion, semua tu aku nak matikan, aku tak perlu dua kali tiup. Tak perlu tiga kali. Sekali je, zak semua mati. Faham? Jadi Allah nak kita rasa kebesaran dan kehebatan dia. Kita kalau nak ada 10 ekor semut kat depan kan, kita pun tiup. Berapa ekor mati? Ini semut ni bukan malaikat ni. Berapa ekor mati? Okey, kita menjerit kuat-kuat, mati tak? Lemah tak kita? Lemah. Ini bukan mati kan? Anak kita tidur 3 orang, kita menjerit, berapa orang bangun? Lemah tak? Jadi Allah nak, bukan nak bangunkan yang tidur, tapi nak matikan semua sekali. Hanya perlu sekali tiup. Boleh? Okey, kemudian
ditiup fihi padanya, pada apa ni? Sur, sur. Ukhra, ukhra makna sekali lagi. Maka apa berlaku pula? Yang tiupan pertama semua mati, tiupan kedua berapa jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua? Wallahualam, ada ulama kata 40 tahun. Cuma saya tak pasti ada hadis ke tak. Ada kata 40 tahun. Okey, ditiup sekali lagi, maka apa pula berlaku? Faiza. Ha, tengok bahasa Al-Quran. Faiza, apa makna? Tiba-tiba. Bila tiba-tiba ni makna? Segera dan mengejut. Tadi semua dah matikan, semua masuk tanah, semua dah hancur dah. Tiba-tiba ditiup pula kali kedua, home mereka qiyamun, berdiri. Yang zurun, berdiri sambil mereka menunggu pun boleh, melihat pun boleh. Menunggu apa dia? Apa yang sepatut dia buat selepas itu? Kalau melihat, melihat apa yang akan berlaku selepas itu. Jadi sebelum ditiup yang kedua, mayat semua duduk kat mana? Duduk dalam tanah lah. Dalam tanah kan? Dan masa tu semua hancur tak? Hancur. Nabi kata semua mayat hancur, yang tinggal kecuali jasad para Nabi. Dan selain pada para Nabi hancur, kecuali tinggal apa? Dia panggil tulang sulbi. Bukan tulang sulbi. Ada dalil tak tulang sulbi? Tak ada. Dia lah tulang sulbi tu apa dia? Tulang sulbi tu yang Allah sebut apa? Yakhruju min bainas sulbi wattara'ib. Itu berkenaan dengan apa? Itu pasal air mani. Jadi air mani yang Allah cipta manusia berasal daripada apa? Tulang sulbi dan tulang belakang. Adapun tulang yang tak hancur dalam kubur ialah dipanggil dalam hadis ajbu az-zanab. Ini dalam hadis sahih. Ajbu az-zanab. Zanab ni macam ekor. Jadi tulang tu tak tahulah, mungkin kat belakang ni. Ha? Kalau Google dia keluar nama tulang tu dan di mana tempatnya. Ajbu az-zanab. Ajbu az-zanab. Okey, tulang ni tak hancur. Sampailah bila ditiup yang kedua, seolah tulang ni benih. Bila ditiup je, Allah turunkan hujan. Dan bila tulang ni kena hujan, zak bangun jadi manusia. Dan roh masa tu pun akan sekelip mata terus roh terbang dan masuk dalam jasad masing-masing. Ya Allah, berapa bilion jasad manusia yang dah hancur ketika itu. Tapi dalam sekelip mata roh ni, dia jumpa cari jasad dia, dia masuk. Dia tak bertukar. Cuba bayangkan, kalau jasad orang kafir masuk, roh orang kafir masuk jasad kita, nanya tak kita? Nanya. Subhanallah, hebat Tuhan. Semua tepat zat masuk. Ha, bila dah masuk roh, barulah kiam bangun. Ini Allah. Nah, ada pendapat mengatakan Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan benih itu, dan tumbuh itu maksud jasad manusia menjadi seperti asal. Lepas tiupan. Tapi semua tu berlaku faiza, tiba-tiba. Sekelip mata. Kenapa tiba-tiba? Kenapa sekelip mata? Sebab kalau lambat, roh pula mencari sampai 3 hari baru jumpa. Tak nampaklah kehebatan Allah. Faham tak? Tak nampaklah. Mana jasad aku ni? Ustaz, masa tu roh di mana? Wallahu a'lam. Ada pendapat kata di langit, ada pendapat kata di sebelah mayat tu.
Allah Alam. Yang ucapan tu hadis ke Quran? Saya baca dalam tafsir, tapi saya tak cek ada hadis ke tak. Wallahu Alam. Dia sebut apa tu? Dia bangun tu sama bagaimana tumbuhnya tumbuhan apabila hujan. Ada ayat tu, saya ingat Quran. Ayat Quran. Oh, saya tak jumpa ayat tu. Cuma dalam tafsir dia sebut. Ustaz, kalau orang mati, roh tu yang pergi alam barzah. Alam barzah ni apa? Tak, bila mati, jasad kita ke mana? Alam barzah lah. Alam barzah ni, apa mana barzah? Ini dunia. Ini kubur kan? Kubur ni dia panggil alam, alam barzah. Barzah mana apa? Dinding, tembok. Kenapa alam barzah dipanggil alam barzah? Sebab dia ada dinding, dia ada tembok yang menghalang manusia daripada patah balik ke dunia. Sebab tu siapa yang mengatakan roh bila mati dia balik semula ke dunia, malam Jumaat. Itu tak betul. Tak betul. Bercanggah dengan Al-Quran. Sebab apa? Dah ada tembok barzah, dia tak boleh balik. Dia semua akhirnya orang yang mati di laut ke terbakar hangus semua akhirnya dah akan duduk dalam tanah lah. Akhirnya dah akan dalam tanah. Kita mungkin di atas tanah ataupun di udara. Yang MH370 kan, mayat dia kat mana? Semua dah kat bawah. Jangan cari kat udara. Okey? Bolehkah? Jadi bila Allah sebut ni, ayat ni pasal tiupan, kita sepatut kena rasa apa? Rasa apa? Kau tak ada perasaan? Cik Rawi rasa apa? Kalau sebelum ni tak faham, tak rasa, okey lah. Tapi sekarang dah faham. Ada rasa apa-apa tak? Rasa apa? Susah nak rasa sebab hanya kata-katakan. Tapi kalau betul-betul berlaku gempa bumi, ada rasa tak? Itu tak payah Tuhan cakap. Tak payah Tuhan cakap, kita dah kelang kabut. Walaupun gempa bumi berlaku di mana? Di Indonesia. Kita dah kelang kabut. Sebab apa? Sebab manusia mudah percaya, cepat percaya benda yang nampak. Yang ni tak nampak. Sebab tu Allah bagi tak nampak. Kenapa? Sebab Allah nak uji iman kita. Beza orang beriman ialah percaya tak dengan benda yang tak nampak. Kalau kamu tak percaya, memang tak rasa apa-apa lah. Okay. Kemudian, wa asyraqat. Wa asyraqat dan terang. Asyraqa, asyraqa fi'il madhi, kalau masdar isyraq. Hafal lah. Tak payahlah, lupakan lah. Syaraqa, tengok. Kita biasa dengar tak perkataan isyraq? Biasa dengar tak perkataan syuruq? Biasa kan? Okey, apa beza dua tu? Yang mana? Yang mana keluar cahaya? Yang mana keluar cahaya? Syuruq keluar cahaya. Kalau isyraq? Isyraq 12 minit lepas syuruq. Tak, saya tak tanya berapa minit. Beza antara dua ni. Ini isim. Tak, isyraq isim. Syuruq isim. Cuma isyraq
berasal daripada fi'il asyraqa, empat huruf. Kalau syuruq isim masdar berasal daripada fi'il tiga huruf, syaraqa. Jadi ayat ni asyraqat daripada perkataan mana? Asyraqa. Yang atas ni. Mana kalau masdar dia kata terbeda isyraqa. Dan di situ terjemah apa tu? Menerangi. Bezanya isyraq ialah waktu dah memancar dah terang. Kalau syuruq baru terbit. Cahaya yang tak berapa terang lagi. Sebab itulah solat yang disunatkan yang Nabi kata dapat pahala seperti haji dan umrah. Solat syuruq ke solat isyraq? Ha, isyraq. Solat isyraq. Sebab kalau syuruq belum lagi. Tak boleh solat lagi, kena tunggu. Ha, tunggu isyraq, iaitu tunggu waktu keluar. Sebab tu nama solat tu solat isyraq. Ni saja aku solat sunat syuruq. Okey? Jadi Allah guna apa? Asyraqat. Kenapa? Sebab bukan Allah nak bagi tahu terbit, tapi Allah nak bagi tahu terang. Terang tu makna isyraq. Dan telah terang bumi. Binuri rabbiha, dengan nur cahaya. Rabbiha, penciptanya. Pencipta apa ni? Pencipta bumi. Jadi orang tanya, Allah ada nur tak? Allah ada nur tak? Allah ada nur tak? Ada dalil? Hanil ayat ni. Nabi Muhammad ada nur tak? Tak ada. Tapi sekarang biasa orang popular nur Muhammad ke nur Allah? Ha, tengok yang Allah sebut nur Allah, nur biha. Tapi yang orang selalu sebut nur Muhammad yang tak ada dalil. Kan? Okey, bumi cerah dengan cahaya Tuhannya. Kemudian bila ni bumi cerah? Ha, bila di akhirat besok. Bila di akhirat besok. Mana tahu di akhirat? Tengok ayat selepas tu. Dan wa wudi'a. Wudi'a apa dah? Di diberi Alkitab. Kitab apa ni? Ini bukan Quran dah. Masa ni Quran ada lagi tak? Tak ada. Ini kitab rekod amalan. Diberi rekod amalan. Tapi dalam ayat ni Allah tak sebut cara beri. Dalam ayat lain Allah sebut tak cara rekod amalan diberi? Macam mana? Ha, kalau orang beriman, Allah bagi melalui tangan kanan. Kalau orang tak beriman, kuk belakang ke sebelah kanan? Sebelah kiri. Yang mana satu? Jadi Allah bagi untuk orang yang tak beriman, Allah bagi melalui tangan kiri ke melalui belakang? Oh, belakang. Yang tangan kiri siapa? Pendusta. Sama lah. Ambil tangan kiri ke belakang. Ha, ada dua pendapat. Yang tangan kiri dengan belakang ni ada dua pendapat. Satu dia kata sebenarnya satu keadaan je, iaitu Allah bagi ke tangan kiri tapi melalui belakang. Benda tu satu je. Ha. Ha, ada pendapat mengatakan berbeza. Yang bagi melalui belakang lain, yang bagi tangan kiri lain, yang bagi melalui belakang ni lagi jahat, lagi besar dosanya, sebagai tanda lagi hina, iaitu diberi daripada belakang. Dan masa tu antara tempat yang manusia tak kenal siapa. Aisyah tanya Rasulullah, di akhirat besok manusia kenal tak siapa? Nabi kata kenal kecuali beberapa tempat. Salah satunya apa? Ha, masa nak terima rekod amalan. Ni tunggu nak terima rekod amalan, tiba-tiba suami kita lalu. Kenal tak? Nak terima rekod suami. Eh bang, ada? Tak ada. Masa tu
rapat macam mana, cinta macam mana, semua kita lupa dah. Sebab apa? Takut ni. Sebab apa? Sebab cara terima dah menunjukkan bahagia ataupun celaka. Cara terima tu belum tengok lagi tu. Kita masa terima result SPM dulu, orang tengok cara terima ke tengok result? Kita terima result SPM, nak terima tangan kanan ke kiri tak kisah kan? Dan result kita buruk pun tak kisah. Sebab apa? Orang tak tahu. Orang tak tahu. Dapat je, simpan. Macam mana result? Okey, pada 9E. Tapi di akhirat besok, kita boleh tak sembunyi? Macam mana result awak? Okey, boleh tak? Tak boleh. Semua orang nampak ni. Kanan kiri, kanan kiri. Ha, masa tu masa antara yang paling mendebarkan. Dan kalau siapa yang lalu depan kita yang kita kenal, kita jadi tak kenal. Sangat-sangat menakutkan. Boleh? Jadi nak tahu terima tangan kanan ataupun tangan kiri macam mana? Macam mana? Ha, mulai daripada sekarang. Dosa-dosa kita bertaubat dan kita buat amalan yang baik sahaja. InsyaAllah kita akan terima rekod amalan daripada kanan, insyaAllah. Cuba buka surah Al-Haqqah ayat 35. Surah tadi kan? 35. Ada? Tak ada? Pasal terima rekod amalan. Terima rekod amalan ayat 19. Bukan. Ayat ni 25. Bukan 35. Cuba tengok. Wa amma. Cuba terjemah. Adapun orang yang diberi kitabnya bishimalihi, dengan tangan kiri. Oh, sebelum tu ada yang tangan kanan. Tangan kanan ayat 19, sorry. 19. Adapun orang yang diberi kitabnya melalui tangan kanan. Apa dia kata? Dia kata ha umu ikra'u kitabi. Ha ni, baca kitab aku ni. Dia nak tunjuk pada orang. Adakah dia tunjuk tu riak? Riak tak? Kita bila dapat result SPM 9A, kita pun tunjuk pada kawan. Riak tak? Riak. Tapi bila di akhirat besok dapat rekod amalan sebelah kanan, terus tunjuk. Ah, baca-baca kitab aku ni. Riak ke tak? Riak tak? Tak ada riak lah. Dia masa tu ada tak amalan lagi? Tak ada dah. Riak semua dah tak ada dah. Tapi kenapa dia tunjuk? Itu fitrah semula jadi. Kita bila dapat berita baik, kita nak tak kongsi dengan orang? Kan? Kemudian dia kata apa? Inni zalandu mulaqin hisabiyah. Zanan tu bukan makna sangka. Aku yakin. Aku yakin aku akan menghadapi hisabi, hisab aku. Apa maksud dia? Ha? Bila manusia dihisab, tanda apa tu? Tak, anda ambil ada sebut kan? Ha, siapa dihisap, mana dia? Susah. Celaka. Siapa dihisap, memang dia akan celaka. Tapi dalam masa yang sama, Nabi selalu baca dan ajar kita baca doa, minta dihisap. Tapi hisap yang? Mudah. Apa maksud hisap yang mudah? Yang hisap celaka ni, maknanya dibicara di khalayak ramai. Allah panggil di khalayak ramai dan Allah tunjuk satu-satu. Itu hisab yang celaka. Hisab yang mudah, Allah panggil seorang sama seorang. Allah beritahu dosa kita sampai kita dah berpeluh
kita pun yakin akan masuk neraka. Last kali Allah kata apa? Aku ampunkan dosa kamu sebagaimana kat dunia dosa ni aku sembunyikan daripada orang ramai, orang tak tahu. Kan? Banyak tak dosa kita buat orang tak tahu? Banyak tak? Kalau orang tahu agak-agak apa dia? Kalau dosa kita ada bau lah, ada bau. Agak-agak ramai tak nak berkawan dengan kita. Ha? Mengopak aje bau busuk kan. Buka aurat aje bau busuk. Subhanallah, Allah tutup dosa kita sebab apa? Rahmat. Dan bila di akhirat kita pula buat dosa tertutup dan kita tak cerita pada orang, di akhirat besok Allah ampunkan. Okey. Cuba tengok pula yang terima rekod amalan sebelah kiri ayat 25. Adapun yang menerima rekod amalan sebelah kiri shimal, maka dia berkata apa? Lam uta kitabiyah. Apa dia? Alangkah baiknya kalau aku tak dapat rekod amalan tu. Itu tanda apa? Kita kalau orang datang rumah kita, dia memang makan banyak lah. Lepas tu datang makan banyak, kita kata apa? Kalau tak datang lagi bagus kan. Itu okey lagi. Tapi yang ni dia kata apa? Sebab rekod amalan yang buruk ni menyebabkan dia masuk. Dia kata kalau alangkah baiknya kalau aku tak terima langsung, aku tak nak ambil tahu pun. Tapi tak boleh, kena ambil. Okey, kemudian walam adrima hisabiyah, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu apa hisab aku. Ya laitaha, lalu dia bercita-cita. Apa cita-cita dia? Apa cita-cita dia masa tu? Bukan. Ini lain pula. Dia banyak cita-cita orang kafir ni. Cita-cita ni apa dia? Ya laitaha kanatil qadiyah. Apa makna qadiyah? Alangkah baiknya kalau aku mati terus je, kan? Tak payah terima rekod amalan. Bahkan dalam surah apa yang dia kata? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik aku nak jadi. Kenapa nak jadi tanah? Ha? Macam haiwan. Paling-paling kurang jadilah emas. Dulu kamu nak emas kan? Sekarang kenapa nak tanah? Nak jadi tanah. Bukan nak tanah, nak jadi tanah. Nak selamat je daripada asalkan tidak diazab. Asalkan tidak diazab. Dia minta nak jadi tanah sebab pertama, manusia dicipta asalnya daripada tanah. Jadi maksud, kalaulah aku jadi tanah, maksudnya alangkah baiknya aku tak dicipta daripada awal lagi. Iaitu aku tanah aja. Faham? Yang kedua, binatang-binatang dihisap tadi akhirat besok. Yang kambing bertanduk, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk. Kan? Dihisap tak? Allah panggil, itu menunjukkan keadilan Allah. Allah panggil pula kambing yang tanduk kawan ni, supaya kawan yang kena tanduk, tanduk balik kambing yang ada. Lepas tu Allah buat apa pada kambing tu? Semua jadi tanah. Orang kafir nampak ni, ya Allah, biar aku jadi macam tu. Jadi tanah macam kambing tu. Habis cerita kan. Itu dia kata nak jadi tanah tu, bukan emas. Kemudian ma aghna ani maliyah, semua hartaku tidak berguna, tidak ada faedah. Bahkan halaka ani sultaniyah, hancur semua sultani. Apa makna sultani? Hujahku ataupun kuasaku ataupun kerajaanku, semua hancur. Okey, kita sambung. Waji'ah, dan selepas itu setelah dibagi rekod amalan, waji'ah dan di dan kalau ja'a datang, kalau ji'a datangkan. Didatangkan. Dibawa datang, didatangkan. Bin nabiyyin, dengan para nabi. Untuk apa ni nabi dibawa? Lepas rekod amalan diberi, nabi pun dia bawa datang. Untuk apa? Jadi saksi. Saksi apa ni? Nabi akan jadi saksi kepada siapa dan untuk apa?
Nabi masing-masing akan jadi saksi kepada umatnya, iaitu aku telah sampaikan kepada kamu semua risalah. Jadi kamu tak ada alasan untuk mengatakan tak beriman sebab tak sampai dakwah. Tak ada. Aku menjadi saksi dan aku telah sampaikan. Kemudian dibawa pula yang kedua, wasyuhada, dan para saksi. Ini bukan orang mati syahid ni. Siapa pula syuhada? Yang ni Nabi jelas. Nabi pun jadi saksi. Tapi bila Allah sebut pula syuhada, siapa? Tak, sebenarnya semua kita akan menjadi saksi. Semua kita. Ada dalil? Ada. Cuba surah, buka surah Baqarah. Semua kita akan menjadi saksi bahawa surah Baqarah. Kejap. 143. Muka surat 22 23. Muka surat 22. Ayat ni panjang tapi sebahagian je. Cuba tengok. Wa kazalika, dan demikian itulah, ja'alnakum, kami telah jadikan kamu ummatan wasata, umat yang sederhana. Apa makna umat yang sederhana? Yang satu ketika dulu diperkenalkan Islam wasatiyah. Ha, wasatiyah daripada wasat ni lah. Islam yang sederhana, apa dia? Kalau buka aurat sikit-sikit je. Kalau tinggal salat satu waktu je. Itu salah. Jadi apa maksud sederhana sebenarnya? Dan ikut sunnah, Quran dan sunnah, tak lebih dan tak kurang. Ah, dia tak melampau dan tak kurang. Kurang. Contohlah, kalau yang tiga orang sahabat tanya Aisyah pasal sahabat, ibadat Nabi kan. Bila dia tengok orang macam Nabi pun ibadat macam tu, dia pun pakai akal. Apa dia? Orang macam aku mesti mesti lebih lah. Sebab aku banyak dosa, Nabi tak ada dosa ataupun diampunkan. Jadi dia buat ibadat lebih pada Nabi. Apa dia? Solat malam tak nak tidur. Itu bukan umat wasata. Umat wasata apa dia? Apa dia? Nabi solat malam dan Nabi tidur. Kalau solat sepanjang malam, bukan umat wasata, itu melampau. Ataupun tak bangun langsung. Mampu. Itu adalah bukan wasata. Wasata, solat sepanjang malam pun tak, tak solat langsung pun tak. Mana paling-paling kurang solat jugalah. Walaupun 10 minit ke setengah jam. Yang seorang lagi kata apa? Aku nak berpuasa dan ha, itu bukan umat wasata, melampau. Jadi kita kena puasa dan kena berbuka. Boleh? Tapi kalau berbuka aja tak puasa langsung. Ha, bukan wasata. Saudara lagi kata apa? Ha, saudara lagi kata, aku tak nak kahwin. Kenapa? Sebab orang macam Nabi, ibadat begitu hebat, dosa tak ada, isteri ada. Aku ni dosa banyak. Kalau ada isteri lagi mengganggu ibadat aku. Jadi aku nak ibadat je supaya tidak ada gangguan. Itu melampau, bukan umat wasata. Eh. Tapi kalau tak kahwin langsung, aku tak nak kahwin langsung. Ataupun kerja dia nak kahwin je. Cerai kahwin, cerai kahwin. Itu bukan. Boleh faham? Kalau Nabi kata zikir 33 kali. Ummatan wasata apa dia? 33. Kalau melampau, dia zikir 37. Ataupun kalau kurang, dia zikir 20,
28. Ha, itu bukan umatan wasata. Umatan wasata yang Nabi buat, iaitu yang dia ikut. Okey, kemudian Allah kata apa? Litakunu, supaya kamu menjadi syuhada. Ini syuhada. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia mana ni? Sekarang Allah kata supaya kamu menjadi saksi. Siapa kamu tu? Yalah, siapa? Semua umat Nabi Muhammad. Semua termasuk kita akan menjadi saksi. Saksi kepada siapa? Anas. Bila sebut Anas, siapa? Semua sekali. Ya. Soalnya, bagaimana kita boleh jadi saksi pada umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa? Kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal pun mereka. Macam mana dia jadi saksi? Saksi mesti tahu kan? Iaitu semua cerita umat dahulu disebut dalam Quran. Kita kata, aku menjadi saksi bahawa kisah umat Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, semua ada disebut dalam Al-Quran dan Nabi telah menyampaikan pada mereka. Tapi kalau dia tak baca Quran, boleh jadi saksi? Tak boleh. Jadi satu lagi nilai orang yang menjadi saksi ialah nilai orang yang orang yang baik, orang yang mulia, orang yang adil. Makna kalau tak boleh jadi saksi, itu tanda tak baiklah tu. Okay. Jadi kalau yang saksi dia adalah umat Nabi Muhammad sajalah terhadap semua manusia. Yeah. Umat lain jadi saksi kepada Nabi dia lah, dan Nabi jadi saksi kepada. Tapi kelebihan umat Nabi Muhammad jadi saksi kepada semua manusia. Kemudian Allah kata Nabi pula jadi saksi pada siapa? Ni ayat depan tu. Wa takunu wa yakuna ar-rasulu, dan rasul pula menjadi saksi ke atas kita. Apa saksi rasul kepada kita? Bahawa dia telah menyampaikan risalah. Dia telah menunaikan amanah. Mesej dakwah dah sampai pada kita. Cuma kita yang ada terima, ada tolak. Bukan saksi apa tu, menentukan ini amal ibadah ikut sebagaimana yang Nabi syariatkan. Pasal Nabi menentukan, katakan ada orang solat zuhur 5 rakaat. Nabi yang menjadi saksi yang tak. Ini dalam ayat ni makna Nabi akan jadi saksi pertama bahawa dia telah menyampaikan. Yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 459 yang Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud baca sampai ayat 49 Nabi menangis. Sebab apa? Itu Nabi akan jadi saksi siapa kalangan umat dia yang akan masuk neraka dan siapa umat dia yang akan masuk surga. Itu pun saksi juga yang Nabi menangis. Okey, wa qudiya, dan qudiya pada di dan telah dihukum ataupun diputuskan bainahum di antara bilhaq dengan hak. Di sini maksud dia adil. Kenapa hak kita terjemah adil? Biasa al-hak kita terjemah apa? Benar. Tapi di sini hak mana dia adil? Sebab apa? Sebab ini dalam konteks pembicaraan dengan adil. Wahum, dan mereka tidak dizalimi. Kenapa mereka tidak dizalimi? Nanti ayat yang akan datang akan menghuraikan apa sebab. Tak mungkin manusia dizalimi oleh Allah pada hari kiamat. Tak mungkin. Sebab apa? Pertama, sebab ada saksi. Yang kedua, itu saksi daripada luar. Yang kedua, ada saksi daripada dalam. Apa dia? Anggota badan kita. Dan yang ketiga, ayat akan datang, Allah kata apa? Allah mengetahui semua perbuatan kamu, zahir dan batin. Berapa ramai manusia? Daripada Adam sampai kiamat. Bila Allah semua tahu, pasti adil. Manusia sebab apa? Antara sebab manusia tak berlaku adil.
Dia tak tahu semua. Kadang-kadang ada hukum mengikut zahir. Kan? Jadi bila Allah kata Allah tu adil dan tidak akan berlaku kezaliman, apa sepatut kita buat? Apa patut kita buat? Yang dosa-dosa yang lepas, kita bertaubat segera. Supaya apa? Bila pergi akhirat, semua dosa dah terdilik. Dia akan padam semua, dilik semua. Yang kedua, kita akan datang, kita akan buat benda yang baik sahaja. Kenapa? Sebab siapa yang buat baik, pasti akan dapat balasan yang adil. Tak mungkin Allah terlupa ataupun terlepas pandang. Jadi buatlah kebaikan sebanyak yang mungkin. Okey? Cukuplah. Ada soalan? Ada pendapat dibicarakan. Sebab apa? Walaupun orang kafir ni sebenarnya nak bicara apa dia? Bila ada amalan baik. Bila tak ada amalan baik, nak bicara apa? Kan? Tapi ada pendapat mengatakan Allah bicarakan juga sebagai apa? Menunjukkan Allah tu adil dan supaya orang kafir puas hati. Ada pendapat mengatakan tak dibicarakan, terus masuk neraka. Sebab memang tak ada benda nak dihisapkan. Kalau nak timbang amal soleh, semua tak ada, kosong, zero. Okey, ada soalan? Kita mungkin tak rasa apa-apa kan, ha? Baca ayat macam ni. Tapi siapa ada pengalaman masuk mahkamah? Kadang-kadang masuk bangunan mahkamah dah rasa lain kan. Walaupun kita hanya teman je. Tapi kalau kita betul-betul ada kes, masuk tu dah gedebah. Bila masuk tempat perbicaraan depan hakim tu lagi, belum sebut apa-apa lagi. Ha, cuba bayangkan kita masuk di mahkamah Allah. Kat dunia, masuk mahkamah dunia, masih ada peluang tak buat rayuan kalau hukum bersalah? Masih. Dan masih boleh bayar denda. Tapi di akhirat besok, tak ada peluang dah. Bila masuk perbicaraan mahkamah Allah, itulah tanda Nabi kata, kecelakaan manusia. Jadi selalulah baca doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Okey, tak ada apa. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.